makasih. Selamat sore. BPI Larantuka juga teman-teman ranting kali ya. Tapi wilayah semua ini ya. Calon. Ya, semoga teman-teman yang di luar Larantuka nantinya bisa bergabung ke BPI Larantuka untuk jadi ranting ya. Karena kalau kita mau lihat konturnya di sini, kalau memang kita mau pecah jadi PBB tersendiri, kayaknya ada permasalahan yang jarak yang ini ya. Misalkan yang di seberang itu mau jadi PBB sendiri, kayaknya begitu menyelenggarakan supportnya berat ya. Mending gabung aja ke Larantuka sebagai ranting, ranting PBB cabang Larantuka kan itu. Harapannya teman-teman lebih solid seperti itu. Jadi PBBI-nya Flores Timur itu voting lebih kuat lagi ya. Mending kalau saya saran jadi ya ranting jalanan juga aja. Ranting, cabangnya kan cabangnya Larang juga kan. Rantingnya silakan mau yang apa lah namanya. Jadi ini dong, sama cabang Kupang. Cabang Kupang ini kan di sini kan menyelundup sekarang ini. diundang. Ibaratnya karena sana kan juga punya program sendiri ya. Dan juga cabang, di cabang, tapi teman-teman yang di seberang dan sebagainya ini kan harus jadi ranting ya. Biar kita punya hak dan kewajiban yang sama dalam membesarkan PBBI di Flores Timur kan itu. Flores Timur. Jadi hari ini kita mau sampaikan sebenarnya selama ini teman-teman dalam berkarya di bonsai itu kita terjebak dengan pola pikir kita sendiri sebenarnya. Jadi yang kita tekankan itu adalah pemikirannya. Pemikiran ini yang harus kita bongkar dulu. Bukan bonsai itu harus seperti ini, harus seperti itu urusan nanti. Tapi yang penting itu kerangka berpikir kita yang harus kita benahi. Jadi di bonsai itu yang harus kita perhatikan yang pertama itu ada tiga hal. Karena bonsai itu lawannya waktu. Nah, waktu bisa dilawan dengan tiga hal. Yang pertama itu ilmu. Yang kedua filosofi. Yang ketiga teknik. Terkait ilmu, yang satu jelas ini bicara keilmuan pemahaman atau kerangka berpikirnya. Yang kedua botaninya. Kalau kita bicara botani, saya rasa teman-teman di sini rata-rata udah paham ya cara botaninya. Yang penting tanaman itu kebutuhan NPK harus dicukupi, pasti tanaman itu akan sehat, tumbuh dan berkembang secara normal kan gitu. Jadi saya langsung aja ke pemahamannya, karena ini yang selama ini teman-teman kesampingkan. Kita sibuk katanya A, katanya B, katanya C, tapi kita sendiri tidak punya kerangka berpikir dalam membuat bonsai. Jadi sebenarnya kalau saya kita sering ngomong itu kita menggunakan teori lima jari, istilahnya seperti itu kerangka berpikir yang kita harus benahi. Kalau kita ditanya sekarang apa itu bonsai, katanya kan bonsai. Nah, bonsai itu apa? Tanaman yang dikecilkan dalam pot. Terus apa lagi? Ya kalau kita ngomong itu kan seni. Apa itu bonsai? Bonsai itu apa? Tanaman yang dikecilkan dalam pot atau replika alam. Tetapi kalau sekarang kita balik,
bonsai adalah siapnya apa? Kalau saya tanya apa itu bonsai? Ya iya, bonsai itu apa? Tanaman yang di dalam pot atau radiata alam yang ada dalam pot. Tapi kalau bonsai adalah pohon itu bonsai. Kalau adalah siapnya apa? Karya seni yang hidup. Karya seni yang hidup itu bonsai. Kalau bonsai adalah ya ini kerangka berpikir yang pertama ini yang jarang teman-teman sadari selama ini. Kalau dikatakan apa itu bonsai, yang ada dalam pohon atau ketika awam atau lah mana jamnya. Tapi kalau kita balik, bonsai adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Ya kan dari sadar selama ini kita bikin bonsai itu rekayasa, seni rancang rekayasa. Ini sadar nggak selama ini kita membentuk pohon itu dengan rekayasa? Tapi kalau kita dikatakan rekayasa, jadi kalau kita mau membentuk modelnya atau gayanya kayak apa, boleh nggak? Boleh. Nah, rekayasa tadi. Tapi kenapa selama ini dikit-dikit dikatakan pakem? Padahal pola pikir pertama adalah kita harus sadar bonsai adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Pemikiran pertama kita harus sadar, bonsai itu adalah rekayasa. Yang kedua, medium yang kita gunakan tanaman yang punya sifat dinamis. Tanpa kita rekayasa, tanaman ditaruh dalam pot bisa tercapai bentuk yang kita mau. Makanya kita rekayasa dengan alat bantu kawat dan sebagainya dan sebagainya. Kan gitu? Kita harus sadar, bonsai adalah seni rekayasa. Yang medium kita gunakan adalah yang punya sifat dinamis. Tapi memang harus perlu ada rekayasa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rekayasa? Sesuai alam. Tapi kita kan sering ngomong alami, natural. Jadi di si bonsai itu yang dikatakan natural itu bukan gaya atau model. Tapi kita selama ini kan ngomong natural. Ya semua natural. Kalau udah enggak ada kawatnya, jejak campur tangan manusianya hilang, ya pasti natural. Nah, ini yang dikatakan realitas. Jadi bonsai itu memang kental dengan rekayasa. Tapi tuntutan membuat bonsai harus alami. Yang dimaksud di sini alami, jejak campur tangan manusianya harus minim. Itu yang dikatakan alami atau realitas. Jadi kita silakan merekayasa, mau dikawatin, mau ditarik, mau dikating, silakan. Tapi bisa nggak realitas? Yang di sini dimaksud jejak campur tangan manusianya. Makanya di penjurian kita di kolom di jenjang utama sudah tidak diperkenankan alat. Yang keempat, jadi kita bebas merekayasa sesuatu dengan gaya atau model tapi silakan. Tetapi tuntutannya jejak campur tangan manusianya harus minim. Yang kedua, bisa diterima rasa dan logika. Kemarin kita udah belajar sebagian ya. Ya Pak ya.
tanaman di tebing, logikanya tanamannya gayanya harus yang menggantung atau menggantung. Kalaupun kita pakai pohonnya berdiri, pasti di sebelahnya tebing. Tapi kita selama ini bikin ini menggantung, yang ini di atasnya tebing ini. Padahal batunya udah mencerminkan itu. Yang dimaksud kita itu bebas merekayasa sesuatu. Karena mediumnya adalah punya sifat dinamis yang harus direkayasa. Yang tuntutannya jejak campur tangan manusianya harus minim. Yang kedua, bisa diterima rasa dan yang lima, simbolis. Nah, pengertian simbolis di sini, kita tahu bonsai adalah rekayasa. Yang tuntutannya harus rasional, kreatif. Jejak campur tangan manusianya harus minim. Yang ketiga, logis. Bisa diterima rasa dan logika. Yang kelima, syukur-syukur bisa melahirkan kesan dan jadi ketika teman-teman sudah memahami lima kerangka pemikiran ini, yakin dengan sendirinya bonsai-nya akan berkualitas. Selama ini kita kan nggak sadar bonsai itu bebas, kita mau rekayasa apapun, karena ini seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Tetapi tuntutannya jejak campur tangan manusianya harus minim dan bisa diterima rasa dan syukur-syukur melahirkan kesan. Dan nggak mungkin kita merekayasa sesuatu nggak ada maksud yang kita sampaikan. Makanya begitu ini di tebing, ditanam di tebing, pohonnya ini ya setengah menggantung. Nah, ini mencerminkan kan kesan pohon yang menggantung, diperkuat dengan batu tebing, ketemu kesan dan pesannya. Tetapi bisa enggak jejak campur tangan manusianya minim, alami, dan bisa diterima rasa dan logika. Ketika kita udah kerangka menerapkan kerangka berpikirnya ini, yuk yakinlah bonsainya pasti dengan sendirinya berkualitas. Masalah kita terampil atau tidak, ini kan kita bicara teknik. Itu kalau jenengan sering berproses melihat kawat dan sebagainya membentuk, ya pasti terampil dengan sendirinya. Seiring lima kerangka pemikiran ini, otomatis jenengan berproses akan melahirkan teknik individu. Cara saya muter kawat dengan jenengan pasti berbeda. Karena kalau kita bilang menggunakan alat bantu kawat ini, wiring itu ada yang interval, ya, ada yang zigzag, ada yang kurva. Nah, kalau kita biasa melilit kawat itu interval, yakin pribadinya orang itu terbuka dan luas. Tetapi kalau ketika kita membuat kawat atau melilit kawat itu bentuknya zigzag, pasti pribadinya itu keras dan kaku. Tetapi ketika kita membentuk bonsai itu dengan kawat itu bentuknya interval seperti ini, yakin pribadinya tertutup. Jadi tanpa kita sadari dalam rekayasa sesuatu dalam batu kawat, tanpa sadar itu kita itu masuk juga ke sana. Nah, sekarang kita tengok di sana, teman-teman yang pakai kawat itu, perhatikan yang zigzag, yang interval atau kurva. Nanti karakter orangnya kan nggak jauh beda dengan pengertian itu. Sekarang teman-teman kan punya teman bonsai banyak ya, inget-inget aja yang bikin pola ngawatnya seperti itu. Bener nggak yang ini orangnya kaku, yang ini tertutup, yang ini orangnya luwes? Tapi tanpa kita sadar itu rasa kita sebenarnya sejak awal sudah terlibat di dalam membuat bonsai. Nah, masalah teknik itu kan masalah keterampilan terkait selera individu. Ya enggak?
selama ini kita kan nggak sadar ke sana ya. Makanya kalau jenengan menerapkan 5 pemikiran ini aja, yakin dengan sendirinya akan punya teknik dan punya karakter sendiri. Yang dikatakan seni bebas itu ya ini loh. Karena kita tahu Bonsai adalah seni rancang bangun yang kenal dengan rekayasa. Berarti kita mau bikin apapun bebas enggak? Bebas. Mana yang katanya PBB Pak Kem? Saya nanya sekarang kan gitu. Selama ini kita kan dipelintir. Aja PBB itu gayanya seperti itu Pak Kem. Kan gitu. Nah, kalau sekarang kita patahkan dengan satu pemikiran ini aja. Terbukti enggak kalau PBB itu Pak Kem? Ayo saya nanya balik. Nah, kita yang selama ini kan enggak sadar. Ada yang ngomong seni itu bebas, nggak bisa dibatasi gini-gini. Iya, saya setuju. Tapi sebebas apapun kita merekayasa, kita kan bebas merekayasa. Tapi bisa nggak membuat bonsai yang kualitas tuntutannya itu alami dan masuk akal? Ini simpel lah. Dari lama ini sadar nggak kita dengan ini? Kita sibuk berdebat. Tempat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya. Oh nggak boleh harus gini. Oh kamu pakemnya WB. Nah, sekarang yang dikatakan pakem yang mana? Tidak terbukti. Ya. Dan di kita sekarang ini dikenal dengan 3 kacamata aliran. Yang pertama naturalis. Yang kedua ekspresionis. Yang ketiga, sebenarnya ini 3 kacamata aliran yang mempermudah dalam kita menyusun suatu konsep membuat konsep. Yang dikatakan naturalis ini dikenal dengan naturalis dogmatis. Katakan naturalis dogmatis akan muncul dengan 5 gaya dasar. Apa aja? Gak berliku, miring, setengah menggantung, mengandung, formal, informal, slanting, semi gasket, gasket. Kan gitu, 5 gaya dasar. Nah, 5 gaya dasar ini dipengaruhi dengan filosofi ketuhanan sehingga dikatakan naturalis dogmatis yang persyaratan kaki minimal 3, kanan, kiri, depan, dan cabang selalu kanan, kiri, belakang, seterusnya. Apa itu yang disebut pakem? Ya. Karena secara pola pikirnya naturalis ini kan di era klasik yang selalu mengusung filosofi ketuhanan. Emang kalau jenengan orang Islam mau sholat, takbir, terus sujud, boleh nggak? Ya ini, pemahaman ini yang nggak boleh ditawar. Ketika maaf, kita sebagai orang Kristiani, boleh nggak langsung anak ibu bapak? Bapak, ibu, anak dulu. Nggak, bentuknya selalu gimana? Selalu segitiga sama kaki. Karena mengusung filosofi ketuhanan, bentuknya mau gak mau segitiga sama kaki. Bapak, Ibu. Ya, orang Hindu umrahnya juga itu. Segitiga sama. Rumah kan dipisah. Kalau dikumpulnya satu, pasti segitiga sama. Karena dia mengusung filosofi ketuhanan. Di Jepang juga seperti itu. Ada orang kerajaan itu untuk mencerminkan kesan hubungan manusia dengan yang di atas, dia mengusung filosofi ketuhanan. Jadi dogmatis, nggak boleh ditawar. Tetapi perkembangan sekarang ini bonsai sampai hari ini di pameran nasional dimanapun tidak lagi mereka itu membentuk bonsai
sekarang ini teman-teman walaupun menggunakan 5 gaya dasar, bentuknya sekarang ini sudah segitiga tidak sama kaki yang dikatakan asimetri dalam diam ada gerak. Nah, filosofi yang diusung bukan lagi ketuhanan, tapi naturalis terapan. Nah, naturalis terapan itu sudah mengusung estetika keindahan. Rumus keindahan itu selalu wujudnya segitiga tidak sama. Persyaratan kaki tetap harus kanan, kiri, depan, minimal 3. Cabang boleh dimulai dari kiri, kanan, belakang. Tidak lagi harus kanan, kiri, kanan. Berarti kalau jenengan, kenapa jenengan mengatakan boleh dan tidak boleh? Karena ketika jenengan mengusung filosofi ketuhanan, ya memang nggak boleh ditawar. Tapi begitu jenengan itu menggunakan terapan, silakan dari kiri kanan silakan boleh. Nah, dari sini yang dikatakan pakem yang mana? Karena pola pikir kita. Kita sendiri yang menentukan pakemnya, kita sendiri. Kalau kita nggak mau terjebak aturan main yang kaku, ya jangan pakai filosofi ketuhanan dong. Terapin lah. Naturalis. Terapannya. Yang mengusung estetika indah harma. Dari sini ada yang tanya kan dulu. Jadi semakin teman-teman banyak bertanya, sarasian sore hari ini akan semakin dinamis. Kalau jenengan jadi penonton setia, ini sejam selesai. Gitu. Ya. Nah, tadi dijelaskan entah itu ketuhanan atau penerapan. Ini saya tetap kalau untuk kaki ya. Itu harus kanan, kiri, dan depan. Ya. Namun kalau kita lihat di teman-teman yang di luar ini, dia itu katanya kaki keliling. Kaki keliling. Itu pakai apa? Jelas. Kita kan minimal, kita kan bicara ini rasional. Kalau pohon 5 gaya dasar itu kan pohon batang tunggal yang perlu pondasi. Dan kita melihat pohonnya kan dari depan. Apa kita tengok-tengok belakangnya? Kan enggak? Secara rasional logikanya, diterpa anan ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang kan tidak. Ya. Terus kakinya apa bedanya muter dengan kakinya 3? Kalau yang 3 itu cukup mewakili persyaratan kita membuat bonsai. Sedangkan kakinya keliling itu bahasa dagang. Nah, sekarang kalau kita kakinya 3, kenapa kita nggak berani beli mahal? Tetapi kalau kakinya muter, kenapa jenengan berani ngeluarin duit lebih? Padahal persyaratan muter minimal kakinya 3. Cing salah siapa? Terus sekarang cing salah siapa? Belakang belakang ini nunggu dari kado ini. Nah sekarang nanti kalau udah denger ini teman-teman pemburu di larang tuka kakinya 3 jadi mahal. Ya ayo kita bangun kepedean. Karena kalau kita di alam kakinya muter mana? Mana dapat? Ya, punya 2 aja seneng. Tapi kita lah sekarang itu minimal 3. Angkul, mahal itu. Ayo. Tiga telur. Makanya sebenarnya pola pikir kita yang tanpa ada pembuktian secara empiris benar, kita sudah mengadopsi mereka. Apa kakinya cuma 3 kok mesti? Ya, kalau mau ya 200. Kakinya muter ini bang, 1 juta. Kenapa kita iya? Yang salah siapa? Yang salah pola pikir kita gitu.
makanya ketika kita menerapkan lima pemikiran ini pasti nyambung nanti ke kacamata alirannya berikut apresiasinya. Minimal kakinya 3, logika alamnya, cara rasa alam, terterpa angin ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang juga. Dipantau lagi dong, tapi gak bisa, kalau muter lebih kokoh. Kata siapa? Sekarang kalau kita sama-sama belajar di alam, pohon jati, tahu semua kan? Kakinya keliling gak? Keliling kakinya. Pohon jati kakinya keliling tapi kan gini, seperti prokar itu ya. Tapi banyak enggak pohon jati itu keterpa angin roboh? Banyak kan? Nah sekarang saya tanya pohon randu hutan, kakinya berapa jumlah? Kadang 5, kadang 4. Tapi bentuknya kan gini. Pernah tahu pohon randu roboh keterpa angin? Kalau sambar petir patah, ya. Tapi kalau roboh? Itu menunjukkan yang seperti ini dikatakan akar tersurat, yang kaki seperti ini dikatakan tersirat. Nilainya tinggi mana? Tersurat atau tersirat? Lebih tinggi yang tersirat. Secara apresiasi. Berarti randu dong. Kenapa? Randu berarti. Randu. Nah, randu apa kakinya harus kayak dokar gitu? Kayak ruci sepeda. Kita bukan bantah, tapi pengertiannya larinya ke sana ya. Diapresiasi pendirian seperti itu. Begitu kakinya cuma 3, tapi nancep gini, nilainya lebih tinggi karena ini tersirat daripada yang ini. Oh, akhirnya pemburu punya modal lagi kan? Nah, soalnya ini kan temennya pemburu ya. Jadi dengan pemahaman ini agar teman-teman itu salah pola pikir tidak terjebak terus seperti yang sudah dilakukan teman-teman ya. Sehingga kita dengan bahasa alam pun kita bisa lebih menghargai dan bisa mengolah itu maksudnya. Nah, kalau sampean ikut-ikutan seperti kita di Jawa itu kan berproduksi untuk mengkomersialkan kan gitu. Kakinya harus keliling, kalau nggak keliling murah kayak gitu. Karena kita bisa bikin, nggak sampai termakan, ya salah sendiri, udah dagang kan gitu. Tapi teman-teman yang dagang prokar jangan marah sama saya ya. Bulan 4, bulan 6, bulan 8. Karena di sini saya bicara pemahaman, bukan selera. Bukan pakem yang saya omongkan. Saya sampaikan teman-teman ini bukan selera saya, bukan pakemnya PWI, bukan. Ini pemahaman berponsel di PWI seperti ini. Makanya teman-teman nanti hasil akhirnya, mana yang dikatakan kita selama ini pakem? Teman bebas, mungkin kita udah awal, sejak awal kita tahu secara kayaknya. Cuma tuntutannya bisa diterima rasa dan logika dan jejak pemahamannya. Ini, karena kita tahu jejak kawat itu jejak campur tangan manusia, kekayaannya. Rekayasa dibolehkan, tapi gimana itu jejaknya tidak nempel atau terbaca terus. Dan bentuknya bisa diterima rasa dan syukur-syukur melahirkan kesan dan ya pasti bonusnya berkualitas. Pasti akan masuk ke 4 kolom penjualan. Nah, untuk mempertegas itu, kita frame dengan 3 kacamata aliran. Biar teman-teman tidak kejebak. Begitu kita memang kita mau menggambarkan kepribadian dirinya dengan di atas, ya pasti wujudnya selalu berbeda sama lagi dengan filosofi ketuhanan. Ketika kita tidak mau terjebak kayak gitu karena pohon seperti ini susah, seperti pohon ikan kokan kan susah, kanan kiri belakang kanan kiri mengerucut ke atas nggak gampang itu. Tapi kita ngomongnya selama ini jadul kan gitu. Waktu itu se-Indonesia ngimpi punya pohon seperti itu. Nah, kalau kita tidak mau seperti itu, kita bergeser ke filosofi terapannya. Sehingga bentuknya menjadi tidak sama kaki atau asimetri dalam diam ada gerak. Yang cabangnya boleh dari kiri, kanan, belakang. Persyaratan kaki dengan 5 gaya dasar minimal itu dikatakan aliran naturalis.
Tetapi sekarang ini kita cari bahan santeki mau bahan-bahan di alam untuk kaki minimal 3 aja sulit. Ya. Bahan melimpah, tapi untuk yang kita mau sulit. Sehingga kita kenal sekarang ini aliran ekspresionis. Ala ekspresionis ini sebenarnya ini terkait era ya. Sekarang ini kita kan zaman modern. Ya, orang tua kita katakan orang klasik, makanya dikatakan naturalis ini eranya klasik. Nah, ekspresionis di era modern. Ini zaman kita, anak kita, eranya apa? Zaman postmodern atau orang sekarang ngomong milenial atau zaman now kan gitu. Nah sebenarnya kita hanya pengulangan. Nah di aliran ekspresionis ini yang mengusung fenomena alam sepersis-persisnya. Nah, kekuatan di ekspresi ini adalah irama garis batang dipertegas dengan kanopi-kanopinya. Persyaratan kaki tidak mutlak. Makanya, bunjin harus ada kakinya. Itu kan masuk ekspresi. Bisir, ada kakinya. Kenapa bisa merah? Ya karena persyaratan kaki lepas. Tapi begitu bicara naturalis, ya ada kaki minimal 3. Out. Kan gitu. Makanya begitu kita sadar gak punya kaki, jangan main naturalis, mari ke ekspresi. Yang persyaratan kaki tidak, kalaupun ada bonus. Jadi aliran ekspresionis ini tidak lagi disebut sebagai gaya, tapi bicara model. Ya, model berbatang 2. Model berbatang 3. Kalau ini gak, kalau 2 twin. Kalau miring twin terang. Kalau ini triple. Kalau miringin triple terang. Kalau gini ayo. Kalau gini satu pangkal mencah menjadi garis lebih dari 3. Orang biasa ngomong di Jawa klar. Ya. Ya. Kalau tumbuh berkelompok banyak, itu masuk di model ekspresi. Yang kekuatannya irama garis batang dipertajam dengan susunan mahkota. Kemarin sedikit sempat kita bahas. Kekuatannya itu ada di ekspresi di garis batangnya sama awan mahkotanya. Nah, persyaratan kaki tepat, ada menunjang penampilan. Hanya ada model seolah-olah tertiup angin. Kemarin sempat disinggung. Kalau pohon naturalis, tegak kakinya kokoh, boleh tertiup angin. Boleh. Nah, itu pohon boleh tertiup angin. Kita akan meniru alam persis-persisnya. Ya, pohon tegak ini kan tertiup angin. Nah, gimana kita mengimajinasikan pohon tegak yang kokoh tertiup angin? Loh, yang tertiup ini ya anak cabang, anak rantingnya. Tapi kenapa selama ini kita tertiup angin cabangnya yang gini? Ya pasti patah lah logika alamnya. Berarti ketika ada pohon tegak tertiup seolah-olah tertiup angin, ininya itu bergerak, berarti tidak bisa diterima rasa dan makanya di penjurian pasti jatuh nilainya. Nah, iya, kalau cabangnya yang bergerak ini, ya pasti patah lah. Kecuali cabang ini patah duluan, tertiup angin, tetap aja rantingnya yang tertiup, bukan cabangnya. Boleh, tapi apanya yang tertiup seolah-olah tertiup angin? Kalau esnya tercampur tumbang.
jadi bukan tertiup angin, pohon roboh, kan gitu. Ada orang hobi buat itu? Ada, tambahkan lagi. Mana ada, Pak? Oh, tumbang terus tumbulan. Itu larinya ke surrealis nantinya. Beda, kita bicara ekspresi dulu. Ayo, ditanya, ada yang ditanya kan? Silahkan. Dia ada pelintir. Dia masuk. Ekspresi. Irama garis batang. Perpaduan dari garis lurus dan lengkung. Termau polanya gini, mau gini-gini. Silahkan. Makanya saya katakan, kekuatannya ada di irama garis batang. Dipertajam dengan mahkota, mahkotanya. Mahkota bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Tergantung modelnya kita mau bikin apa. Nah kalau lebih dari satu grouping kan sekelompok pohon mahkotanya banyak, membentuk siluet awan. Nah itu ekspresinya dari sana. Iya Pak. Oh. Pada diri saya sejalan pada diri saya terkadang pohon di dalam itu kan ada beberapa pohon katakan saja jari saya ini besar ini kecil saya kadang buat besarnya lebih pendek mungkin karena keinginan saya ini lebih pendek daripada yang kecil ini apa itu masuk dalam nah sekarang itu logikanya kalau kita logikanya itu kan batang yang gede kan mengayomi nah kalau sekarang ini yang gede malah dipendekin yang kecil ditinggiin kan gitu nah itu kan bisa diterima rasa dan logika enggak jangan ngomong diterima PBBI enggak kan gitu ini loh pemikiran ini loh yang enggak bolehin tidak bisa diterima rasa dan logika bukan PBBI yang larang gitu loh makanya kerangka berpikir kita yang kita benahi agar kita bebas berkarya ya sama saya bilang kita pinjam bahasanya orang sana ya seru di batu itu Ponce Panorama saya bilang nulis ya gitu strapless asper on the rock kan gitu original strapless asper on the rock belum pernah saya nulis in the rock saya ditanya in the rock itu cari perempuan karena apa ada apa dulu itu mas makanya ya teman-teman itu tidak terjebak kita memang belajar itu refleksinya apa aja boleh tetapi kita tunjukkan lima kerangka berpikirnya kita aja yang kita harus benahi referensi model gaya silakan mau kita mengadopsi kemana aja silakan yang penting pesan saya jangan pernah berkiblat ketika kita berkiblat berfigur seseorang saya jamin pasti nyasar tetapi ketika kita berkiblat dengan pemahaman ilmuwan filosofi pasti akan melahirkan teknik individu dengan lima kerangka berpikir ini karena mengimajinasikan akar yang seram dan sebagainya itu masuk surrealis banyak itu modelnya bahkan kalaupun kita sanggup udah memahami ini tiga-tiganya kita kombinasikan bisa seperti kita bikin bonsai panorama seru tumbuh di batu itu ini tegak berliku ini miring ini oh ini yang paling sini dipakai seolah-olah tertiup angin bisa komplek bisa digabungkan tiga kacamata aliran ini kalau pohon piringin ada jin kalau pohon piringin naturalis ya sering gendangkan sulur berarti konsep itu akan terbaca surrealis kombinasi naturalis dengan gaya tegak dulu tetap bisa kebaca semua karena kenapa dikatakan ketika pohon beringin ada sulur dikatakan surrealis jadi kan mau menampilkan pohon itu terkesan serem angker kenapa kita angker
Karena Pak Kadis waktu itu zaman togel sering cari nomor di situ. Makanya kadang-kadang di situ dikasih apa? Peng. Nah, itu kan menimbulkan daya khayal sesuai pengalaman individu masing-masing. Itu pernah pacar di pohon beringin. Apa ya? Lihat pohon beringin yang angin malah senyum-senyum. Kenapa? Karena ingat waktu pacarannya dulu dapat ibu di situ. Tapi kalau Pak Kadis takut. Karena pernah cari togel di situ, ada yang godain lari. Ya. Makanya ketika pohon beringin, kalau Bapak beda, malah senyum-senyum. Nah, pengalaman imajinasi itulah yang mendalamkan daya khayal masing-masing sesuai pengalamannya. Dikatakan surrealis seperti itu. Jadi mau bikin apapun tetap bisa diterjemahkan dan bisa dilogikakan. Terus mana yang dikatakan Pak Kem? Mana yang dibatasi? Selama ada seperti itu ya. Seni bebas, iya. Mana yang ada dibatasi sekarang? Tapi kenapa selama ini kita dituduh pakem dan membatasi berkarya? Terus ini orang yang sekarang. Isu mas itu, isu, jangan percaya itu. Ya. Ya. Saya mau tanya satu, Mas Ren. Lalu ini sudah, ini mengenai ilmu dan lain sebagai kategori sebenarnya. Apakah ada standar tersendiri tentang kita melihat sebuah pohon itu di bagaimana proporsional, kita mau konsepnya apa? Adakah seperti itu? Ya. Nanti kalau ini selesai nyambungnya ke empat kolom penjurian. Nanti kita pecahkan di sana, Pak. Apa yang saya tulis ini nyambung nggak ke empat kolom penjurian nanti? Kan gitu. Daftar dulu yang gitu, Pak. Ayo, Mas Awa. Baik. Selamat sore semua. Mau minta dipertegas aja, Pak. Berkaitan dengan Odorok dan Pengu. Yang saya pahami berkaitan dengan bedis yang ditonjolkan adalah aksesorisnya, tetapi juga ada bagian bonsai yang membuat sebuah karya yang menurut dia itu bedis, tetapi yang ditonjolkan adalah bonsainya. Barangkali ini pertegas lagi perbedaan antara onerong dan bedis yang dipikirkan dalam kapral ini. Kalau on the rock, biasanya tunggal. Batangnya tunggal. Gayanya bisa tertiup angin, modelnya bisa tegak berliku, bisa menggantung dan sebagainya. Itu namanya on the rock. Kalau yang dikatakan penjing, mungkin yang sama-sama maksud bonsai panorama. Ya. Nah, di sini kalau kita bicara penjing, itu yang kan yang mengusulkan Cina. Di Cina dikatakan itu seni penjing. Nah, di sini yang ditonjolkan adalah penjingnya, panoramanya, bukan pohonnya. Nah, di Cina dikenal ada tiga penjing. Yang pertama itu land penjing, yang kedua rock penjing, yang ketiga suihan penjing. Yang pertama itu land penjing itu panorama nih, kontur tanah dan pegunungan. Ini land penjing. Nah, kalau rock penjing itu hanya batu-batuan aja, seperti avatar gitu ya. Nah, pohon diwakili dengan rumput dan lumut karena perspektif benar-benar jauh, sehingga pohon tidak detail. Yang ditonjolkan kan panoramanya, panorama bebatuan tebing yang kayak gini. Yang ketiga, suihan penjing ini. Kita mau ke apa ini? Lam tanah apa ini? Daerah apa ini namanya? Nah, itu kan panorama hamparan air dan pegunungan. Itu suwean penjing. Pohonnya mana ada? Diwakili dengan siluet hijau aja. Pohon tidak detail. Di Cina itu yang dikontaskan ya ini, pemandangan ini ditaruh di dalam pohon. Sedangkan di kita di bonsai panorama menggabungkan itu, tapi pohonnya tetap detail, susunan pohon mame. Masuk
pohon besar tidak logis itu. Kalau pohon besar masuknya on the rock. On the rock. Yeah. Tapi kalau susunan pohon mame akan bonsai pano. Tetapi susunan pohon mamenya juga harus seperti sampean bikin pohon kecil-kecil di pot itu juga sama harus detail. Cuma permasalahannya di sana kan tidak ditutup akar karena tumbuh. Itu bedanya. Berarti benching itu lebih penonjolan panorama. Panoramanya. Bukan pohon. Bukan pohon. Clear. Berarti bukan masuk kategori bonsai. Bukan. Karena di China sendiri benching tidak bisa dikonteskan dengan bonsai. Di sana ada kontes seni benching tersendiri. Nah, sedangkan di kita bonsai panorama. Panoramanya pendukung penampilan pohon. Pohonnya harus detail. Keseimbangannya juga harus tercapai. Kalau kan, pohon tumbuh di atas batu logis enggak? Pohon tumbuh di atas batu. On the rock. On the rock. Maksudnya vertikal gitu. Iya, kan on the rock ada yang tegak berliku, ada ini. Logis ya? Ya logis. Nah, makanya hanya di Indonesia yang punya tanaman yang tumbuh di batu. Hanya di Indonesia. Karena kalau jenengan di Jepang atau di India, ambil tanaman di atas batu, pasti jenengan masuk penjara. Makanya aman gak, di sana gak ada. Itu bedanya dengan kita. Makanya sedang di Indonesia kita gitu. Mereka ngiri sama kita. Bahkan ketika saya di Bandung menampilkan bonsai panorama, itu diapresiasi oleh maestronya Cina, masternya Penjing, Minho. Namanya Minho itu kan master Penjing Cina. Dia ngomong, this is pure bonsai, this is not Penjing. So, masternya ngomong ngono. Terus sekarang kita mau bantah, sampean siapa? Ini pengalaman pribadi waktu kita internasional di Bandung. Terus Kobayashi datang habis demo. Original on the rock. Dia ngomong original on the rock gini-gini. Oh, Jepang gendeng ya. Kenapa? Karena di sana sendiri mereka tidak bisa itu. Karena makanya mereka bikin replika dari semen apa di menyerupai batu. Karena kalau mereka yang mengambil dari alam pasti masuk lagi. Sebenarnya mereka ngipi ya banyak kita. Ini tolong yang bahasa kayak gitu diedit mas ya. Ini untuk kita aja. Iya. Terus yang kedua kemarin teman-teman ini dengan pohon apa ya yang sering nonjolin keringannya? Apa pohon-pohon apa kita banyak? Kepapa. Itu kan teman-teman sering menonjolkan maka itu karena keringannya bagus ya. Nah, kalau di Jepang atau Cina itu masuk bonsai apa kemarin yang nanya? Tanuki. Sebenarnya di sana itu namanya seni bonsai tanuki, keringannya itu enggak original. Makanya di Jepang sendiri atau China tidak bisa dikonteskan dengan bonsai biasa. Di sana ada namanya seni tanuki dikonteskan tersendiri. Makanya kalau lihat di YouTube yuk baca keterangannya, jangan dilihat gambarnya aja. Nah, selama ini kita lihat penjing di konten di YouTube ya. Lihat tanuki di YouTube. Yang sama lihat kan cuma gambarnya. Terus sama tiru. Terus pemikirannya sama tiru enggak? Kan enggak. Sama enggak baca keterangannya. Penjing di sana kontennya sendiri enggak bisa sama bonsai. Seni tanuki tersendiri tidak bisa dengan bonsai. Terus sama tiru sama paksakan ikut bonsai konten bonsai. Enggak dapat jenengan ngamuk-ngamuk loh. Yang salah ini loh siapa? Gitu balik lagi ngomong, oh bukan pagemnya PBBI. Ya, ya tau, PBBI lagi yang kena. Padahal di negaranya sana itu loh tidak dikonteskan barengan dengan bonsai. Namanya makanya seni bonsai tanuki. Karena keringannya selalu. Enggak original, tambahan. Makanya di kontes kita kalau keringan tempelan pasti.
tapi kita sekarang ini punya barang yang keringannya ori. Itu bukan nanuki, itu murni bonsai karena keringannya original. Ya. Jelas. Terus begitu kita bikin tanuki terus keringannya pasangan, nggak dapat bendera, dikatakan bukan pakem BW. Pemikiran aja ini lo udah mengatakan jejak campur tangan manusianya harus ini. Namanya keringan tembelan ya, pasti ya ketahuan lah. Nah, itu kan jejak campur tangan. Direkayasa tapi jejak campur tangannya terbaca, ya udah tidak masuk kriteria. Yang tidak membolehkan kan pemikirannya ini, bukan organisasinya. Ya, nah, di Jepang sendiri ada seni tanuki, nggak bisa dilombakan bareng bonsai. Juga di sana juga ada seni painting, tidak bisa dilombakan. Makanya kita bikinnya bonsai panorama. Bonsainya harus detail, panoramanya sebagai faktor pendukung. Terus kita bikin bonsai dengan keringan, tapi keringannya ori, tidak masuk kategori tanuki, tapi bener bonsai. Makanya kalau lihat di YouTube, di Google, jangan cuma dilihat gambar. Pemahamannya apa? Apa? Ya bukan lah. Adenium dibentuk menyerupai konsep. Tapi masuk nggak kategori konsep-konsep? Adenium punya konsep tersendiri, sama dengan itu. Karena apa? Namanya ada ekspresioni. Ya. Ini teman-teman sekarang paham ya? Saya kerangka berpikirnya itu harus intinya di pemahaman. Makanya pemahaman itu yang penting, itu kerangka berpikir ini loh yang harus kita adopsi. Lama ini pola pikir kita yang ruwet sebenarnya. Kalau sekarang kita simpelkan ini loh, terapin 5 kerangka pemikiran ini. Kita harus sadar bahwa itu rekayasa. Yang medium kita gunakan punya sifat dinamis, perlu direkayasa untuk mencapai bentuk yang kita mau. Tetapi tuntutannya harus bisa diterima rasa dan logika. Jejak campur tangan manusianya harus minim. Syukur-syukur melahirkan kesan dan rasa. Sampai bisa menerapin itu pasti masuk 4 kolom dunia. Kenapa syukur-syukur? Ya karena belum tentu pesan itu belum tentu nyampe. Karena kita masih bicara wujud seni. Ya. Tapi kalau kita itu membentuknya kita itu berasa, pasti akan melahirkan isi seni. Ya, itu baru kesannya nyampe. Sempurna. Setelah itu kita kenal dengan 4 kolom penjurian. Yang pertama penampilan. Nah, dalam penampilan ini orang kan cuma nulis penampilan 4 kolom. Penampilan, gerak dasar, keserasian, kematangan. Tapi orang kan jarang tahu di dalamnya ada apa. Nah, di dalam penampilan ini yang pertama ada penjiwaan. Yang kedua ada di dalam penjurian kita, kolom pertama itu penampilan. Di dalam penampilan ada penjiwaan, ada realitas, ada kesan dan pesan. Loh, kalau kita kerangka berpikir kita terapin, otomatis kesan dan pesan realitasnya nyampe. Dari penampilan pasti dapat diapresiasi, nyambungnya. Nah, dikatakan penjiwaan itu mahkotanya. Kadang-kadang pohonnya miring gini, ini kan batang miring, memberikan kesan pohon miring. Ya, realitas alam harus ada pondasi ini agar
miring ini tidak roboh. Ya, minimal kakinya tiga. Tapi kenapa mahkotanya nggak ikut miring, mahkota dibalikin ke tengah? Nah, itu yang dikatakan penjiwaannya lepas. Kalau garisnya miring, ya mahkotanya ikut bergerak. Kan banyak di situ. Pohonnya miring, mahkota dibalikin ke tengah. Nah, itu penjiwaannya lepas. Nah, kalau wujud pohonnya pada miring, mahkotanya balikin ke tengah, satu penjiwaan lepas. Nggak akan melahirkan kesan dan pesan pohon miring. Realitas alamnya tidak ketemu loh. Jawabannya kan ke sana. Yang kedua, gerak dasar. Gerak dasar itu dibagi tiga. Yang dikatakan gerak dasar kolom kedua itu yang pertama itu gerak dasar pohon yang dimulai dari tas sampai ke ujung mahkota. Itu yang dinamakan gerak dasar pohon. Kan tadi banyak di situ. Kenapa itu dari menuju? Mana akar, mana pinggul, mana badannya, mana leher, mana kepala, yang ada kan terus kayak gitu. Berarti gerak dasarnya lemah. Belum kita bicara gerak komposisi. Yang dimaksud gerak komposisi itu nih loh, batang ini kan kayak gini. Tangan pertama, tangan kedua, dia punya alur komposisi. Yang ketiga, dia punya alur pohon. Orang biasa nyebut agak urat pohonnya ini. Ya. Ya, kalau kita punya pohon seperti itu, masuk kriteria ini pasti gerak dasarnya nilainya 8 lebih. Tapi kalau batangnya cuma lurus, kakinya keliling, belum tentu nilainya bisa 8 lebih. Karena kan batang gini, akarnya gini. Nggak punya alur ke badan. Cuma kakinya aja keliling, kan gitu. Ya. Programan sekarang kakinya kan gini, tapi belum tentu dia punya alur ke pohonnya. Ya enggak? Nah, itu pun gerak dasarnya, walaupun kakinya keliling, belum tentu nilai gerak dasarnya tinggi. Karena itu, karena di dalam gerak dasar pohon itu ada ini, kayak ini. Tapi yang utama, gerak dasar itu, pengertian gerak dasar itu dari start kaki, pangkal, naik ke badan sampai ke mahkota. Karena gerak dasar pohon mencerminkan gaya atau modelnya. Yang ketiga, ini keserasian. Nah, di dalam keserasian, jadi di kolom ketiga itu ada keserasian. Keserasian itu di dalamnya ada komposisi cabang. Komposisi melahirkan dimensi kosong dan dimensi isi penampang akan melahirkan proporsi dan menciptakan perspektif jarak pandang sehingga akan terbentuk keseimbangan. Gitu loh. Jadi di kolom ketiga ini namanya keserasian ini. Arah cabang ini akan melahirkan komposisi, melahirkan dimensi kosong dan dimensi isi wujudnya penampang. Ketika itu tersusun kanan kiri kayak gini, pasti akan melahirkan proporsi. Nah, proporsinya kalau badan sekian,
ya lengannya minimal sekian kok. Ya, ya. Cuma proporsi. Proporsionalnya. Nah kalau udah sampai proporsi seperti itu, akan melahirkan perspektif. Nah begitu perspektifnya terbangun, pasti akan menciptakan keseimbangan wujud dan keseimbangan rasa. Itu otomatis. Dan yang keempat itu adalah kematangan. Nah, di kematangan ada tekstur, ada tahapan anatomi, kekuatan, ya, kesehatan. Nah, dikatakan kematangan pohon matang itu, yang pertama itu sudah mencapai tahapan anatomi. Yang dikatakan mencapai tahapan anatomi itu, kalau kita imajinasikan seperti tangan saya ini kan orang nyebutkan tangan, padahal tangan ini terdiri dari lengan, pergelangan jari, cabang, anak ranting, cucu ranting, titik ranting, daun. Itu yang dikatakan bonsai mencapai tahapan anatomi dan matang. Nah selama ini kita bikin cuma besarnya se-idol ini, dari sini sampai ke sana ukurannya itu dikatakan tidak punya tahapan anatomi. Yang dikatakan punya tahapan anatomi ini walaupun dikatakan cabang seperti tangan kita. Loh ini loh, ini orang ngomong tangan kan gitu. Tapi tangan ini terdiri dari lengan, ukurannya ada berapa, sampai ke pergelangan ukuran berapa, kan mengerucut terus sampai jari. Itu dikatakan tanaman itu punya tanah tahapan anatomi. Nah kalau sampai ranting, cucu ranting dikatakan tahapannya tua, ketuaan. Nah tanaman kalau udah tua pasti teksturnya akan berbeda. Pohon asem kalau tua pasti batangnya pecah-pecah. Anting putri kalau tua pasti batangnya pecah, nggak mulus atau jendol. Kalau jendol belum tua itu penumpukan kambium. Anting putri yang dikatakan tua itu pecah. Nah, fikus dikatakan tua, kulitnya pasti keriput, kayak kelipet-lipet. Bukan roller itu, bukan. Nanti kalau misalkan sekarang ini contohnya, ya dengan misalnya seperti ini diedit, saya lihat dari belakang, sama-sama punya keseimbangan anatomi, sama-sama komplit punya kematangan. Dilihat dari Pak Guru bingung mana yang terbaik. Mana yang lebih tua? Nah, tetapi kalau dilihat dari depan ini, sama-sama komplit, nilainya 11-12, terakhir saya mana yang lebih tua? Kulitnya kelihatan. Ini kan lebih tua mana? Kelihatan kulitnya. Dia lebih tua. Ya. Nah, ini yang menentukan di sini. Nah, kalau kita sekarang menyadari empat kolom penjurian yang isinya ini, kira-kira kalau diadaptasikan ke sana ke sini, ketemu semua enggak? Ketemu. Makanya saya tekankan dari awal tadi, cukup kembangkan kerangka berpikirnya ini aja akan bisa menjawab ini dan semua ya. Nah yang bikin bagus siapa? Kerangka berpikir sampean. Yang katakan bagus siapa? Karena sampean mendengarkan orang sehingga kerangka berpikir kita sesat. Kalian gitu. Makanya sejak awal saya sampaikan yang harus kita benahi di dalam berbonsai itu kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikirnya kita gunakan dengan teori lima jari ini sebenarnya. Yang pertama itu rekayasa, yang kedua dinamis, yang ketiga realitas, yang keempat rasional, yang kelima simbolis. Yang pengertiannya
bonsai adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Yang kedua, mediumnya dinamis. Tanpa direkayasa ya tumbuh ngacak. Perlu direkayasa kan gitu. Rekayasanya dengan alat bantu kawat, cutting atau bedding, terserah tekniknya sampean. Tapi tuntutannya harus alami. Jejak campur tangan manusianya harus minim. Yang keempat, bisa diterima rasa dan proses. Yang kelima, syukur-syukur melahirkan kesan dan karena untuk melahirkan kesan dan pesan itu wah, itu melalui tahapan bentuk juga. Bentuknya sudah cantik, tapi gak berasa. Akhirnya apa? Wajar gaya jadul, gaya BBBI. Maka nih, kita konde-konde formal-formal itu saya gak mau. Ini sampai tidak bisa melahirkan kesan dan pesan kalau di salah nama BBBI, kan gitu? Karena kita komposisi tidak menciptakan dimensi ruang kosong dan dimensi isi. Itu yang bikin kesannya hilang. Kesan seolah-olah pohon besarnya nil dalam. Karena pengertian dari keserasian, komposisi akan melahirkan dimensi kosong dan dimensi isi. Akan menciptakan proporsi dan perspektif. Sehingga akan tercapai keseimbangan wujud dan keseimbangan rasa. Itu. Dari sini ada yang tanyakan. Hah? Ini berkaitan dengan jenis tanaman. Kita yang pemula ini bangga sekali, suka sekali kalau kita dapat pohon dari luar, maksudnya luar Indonesia. Ya. Padahal orang luar Indonesia juga mungkin merindukan kita punya tanaman juga, seperti kerinduan kita dan kita punya tanaman. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah ketika di penjurian ya, jika diperhadapkan dengan dua opsi jenis tanaman yang berbeda yang sama-sama bagus, satu luar satu dalam negeri misalnya, apakah jenis tanaman ini atau tanaman lokal ini mempengaruhi hasil penjurian atau tidak? Ya. Terhadapkan dengan dua opsi itu. Karena keputusan di Dewan Juri Pusat, ketika kita 11-12 dengan kualitas yang sama, kita harus dituntut pilih yang terbaik. Tetap yang dipilih dari Dewan Juri adalah kearifan budaya. Yang import minggir. Itu jawaban pastinya seperti itu. Balik lagi pemburu naik daun ini. Ya. Kalau itu memang aturan kebijakan pusat BBI emang. Karena kita jiwa NKRI-nya harus terwujud dong. Kan gitu. Hak Indonesia, Mas. Ada lagi yang tanya kan? Mari. Ayo, Mas. Ke Bapak. Dan ke Bapak. Omong kita ada waktu, ayo kita sharing ngobrol, tanya aja. Tapi kalau jenengan sudah tahu ini, saya rasa jenengan udah enggak pengin tanya. Pinginnya cepat-cepat pulang. Praktek pohonnya kan gitu. Ya. Ya, kalau memang gak tanyakan teman-teman ngerti ini dan kepingin sharing biasa ngobrol, yuk. Jadi untuk sharing-sharing hari ini tentang pemahaman, saya akhiri di sini. Terima kasih. Ada kurang lebih apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah, kalau ini perlu foto. Jadi penjenengan. Jangan dihapus, jangan dihapus. Jangan hapus pas itu terus. Itu sama dengan itu, para sama kapainya. Timur. Ini sebet belum pegang ya ini. Siap. Disuruh belajar dari tahun kemarin juga baik. Tahu itu Eh, dapat merah semua aja. Kita ini rasanya. Terima kasih. Mari rokok kita terima nih. Rokok kirim di grup. Tolong nanti
waktu yang ini enggak usah di-share. Bisa juga. Ampal ya. Bisa juga. So, kerjaan bisa juga. 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 Bisa ada juga dua bintang terus tiba ni. Ini pulang ada yang kayaknya buang pohon. Potong ada yang potong ada yang kayaknya mahal buang pohon. Lo cincang dulu. Yeah.